aku ketemu siapa namanya Pak Kusam, Pak. Ya, habis itu gimana, Pak? Dia nawarin senjata ke aku, Pak. Terus aku dikasih nomor gitu, Pak. Kamu ambil senjata terus jual ke aku gitu loh, Pak. Oh, gitu maksudnya. Iya, Pak. Terus Bapak mau? Terus Bapak mau. Aku pura-pura mau sih, Pak. Terus aku dikasih nomor, Pak. Terus katanya kalau anu dikasih apa SMS-an aja ketemu di mana gitu. Ah, bagus tuh, Pak. Aku mancingnya kalau ada Bapak Askar atau Bapak yang lain mungkin, Pak, ya. Ada atasan yang lain gitu. Boleh, boleh, boleh. Kalau saya sendiri takut, Pak. Kenapa itu, Pak? Pangkatnya dulu sersan. Nah, dia itu kejahatannya dia menjual senjata-senjata kita, Pak. Akhirnya ditendang sama kakaknya. Waduh. Pak Fernandes ini. Pak Tony dulu. Oh, iya. Iya, tendang dia, Pak. Yang ngerekos. Saya sama Pak Tony. Saya waktu itu karena disuruh sama Pak Jenderal kan, disuruh menuntaskan ada apa kejadian ini, Pak. Pak Jenderal sudah tahu sih ada yang jual-jual senjata itu, Pak. Tapi saya disuruh meringkus. Akhirnya saya karena saya enggak bisa sendiri, Pak. Saya minta tolong FBI, Pak. Yang lebih berwenang sebenarnya, Pak. Nah, atau mungkin yang nembak abang saya itu dia? Enggak tahu, tahu saya juga, Pak. Itu kan kematiannya ditembak, tapi enggak tahu ditembak sama siapa. Wah, bisa jadi itu, Pak. Tapi kita enggak bisa nuduh juga sih, Pak. Pak Askar bisa monitor, Pak. Posisi di mana, Pak, ya? Saya di Kanpol, Pak. Askar pada radio, saya bersama Pak Jerome sedang patroli di luar kota, Pak. Pak Askar, bisa ketemu, Pak. Ini tindak lanjut dari yang saya laporkan kemarin, Pak. Orangnya menghubungi saya. Oke, oke, boleh. Ini ada apa, Pak? Ada kasus nih. Komplikasi sebenarnya sih. Yang pertama, itu ini jadi satu ya. Yang pertama, si Kusam katanya menawarkan supaya anggota kita menjual senjatanya ke dia, gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kecurigaan Pak Fernandes atas meninggalnya kakaknya Pak Tony itu karena dibunuh oleh Pak Kusam, gitu. Oh. Jadi bingung ini. Yang jadi kayak komplikasi gitu, Pak. Si Pak Kusam ini dia jual senjata juga, terus diduga membunuh Pak Tony juga, gitu loh. Kemarin belum sempat anu sih, Pak. Permisi, Pak. Ya, Pak. Waduh. Ini lagi ngomongin kasus ini, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa tadi, Pak? Nah, gini, Pak. Kebetulan ada Bapak nih, ada Pak Lens juga. Ini ada kasus yang perlu dibahas. Mungkin tadi Pak Lens sudah cerita juga ya? Iya, Pak, tapi sedikit, Pak. Si Pak Lens ini dihubungi oleh Pak Kusam, Pak. Pak Kusam itu mantan kepolisian yang dipecat gara-gara dia menjual senjata ilegal. Pak Lens disuruh menjual senjata kita ke dia, Pak. Karena dia kan sudah tidak bisa ngambil senjata lagi, Pak. Di kepolisian, Pak. Sudah dipecat, Pak. Iya. Dia minta Pak Lens supaya bisa bantu dia untuk menjual senjata dari kepolisian. Tapi Pak Lens untungnya, Pak Lens tidak mau, Pak. Dia beritahu saya, gitu. Gitu, Pak. Ceritanya, Pak. Oke, kalau begitu saya apresiasi kesetiaan Pak Lens terhadap kepolisian RI. Ya udah, jadi kalau memang dibolehin kita jalankan, gimana rencananya kira-kira dari kalian? Nah, untuk itu kita harus tahu dulu si Kusamnya ada nggak di kota gitu. Iya, Pak, ini terakhir menghubungi saya sih kemarin, Pak, ya. Oh, coba di coba dihubungin dulu. Coba Bapak tawar harganya, Pak, biar jangan apa kali. Jadi kan dia tadi minta 1000 per pucuknya, Pak, ya. Iya, Pak. 1000 per pucuk. Iya, coba Bapak naikin jadi 5000 gitu. Bilang alasannya dengan alasan itu barang langka bla bla bla. Nah, Bapak tahu lah ya kan. Masa 1000, Pak. Resiko gitu, Pak. Ada segala macam gitu, Pak. Jadi seakan masih baru juga mungkin. Iya, jadi seakan-akan Bapak dengan berat hati gitu, tapi dengan tawaran yang menggiurkan dari dia Bapak mau gitu. Nanti saat dia minta nego, Bapak minta ketemuan negonya biar enak ngomong, jangan via SMS, ketemulah negonya gitu. Berarti baru selanjutnya dari situ kita bisa bertindak. Oh, ya, coba, Pak. Lanjut, Pak. Jelaskan, Pak Lens. Jadi ini tadi masih nego harga, Pak. Jadi suaranya minta 7000 7 karbin hari ini. Sekarang, Pak. Gila kali 7000 7 karbin. Iya, jadi 1000-an. Enggak apa-apa sih, Pak. Kalau misalnya kayak gitu, dia jadi mau terpancing. Kok terlalu mahal dia malah enggak mau. Takutnya kita yang kena jebakan. Kalau kayak gini.
Coba aja Pak, tanya Pak Kusam sih nggak punya pasukan kok saya tahu, setahu saya ini sih. Pak Les jualnya sama Pak Kusam? Iya Pak. Jangan salah dulu Pak Askar, Pak Kusam di sini siapa tahu udah membentuk suatu aliansi. Iya, dia juga sudah lama nih Pak Askar. Saya takutnya seperti itu. Mungkin bisa tanya. Tapi kita banyak sih. Kita banyak anggota. Tapi apa semua anggota kita ajak ya, untuk perang ini? Patroli menggunakan heli. Ini kan kita pimpinan sekarang ke Pak Askar ini sama saya kan. Jadi dia Pak Askar gimana? Ada yang mau ikut? Masalahnya sekarang adalah si Pak Les. Ditunggu di atas. Kemarin bilang katanya OTW nggak mau kalau misalnya polisinya rame kan gitu Pak Les bilang kan? Ya. Iya Pak, saya bilang gitu kemarin Pak. Nah sekarang polisinya rame, tiba-tiba dia mau, curiga nggak dia sih Pak Kusam? Bisa curiga. Bisa curiga dia. Pak, bisa kalau kita semua apalagi dia mintanya lucu itu. Pakai mobil polisi. Pak, ini orangnya gini, ambil mal belinya ke Garkot aja ya. Kamu nanti lewat pintu belakang aja Pak, lewat pintu penjara. Nah itu dia pinjemin tuh kayaknya. Askar pada radio untuk seluruh anggota harap kumpul di Kanpol Pusat di ruang rapat. Selamat malam bapak-bapak semua. Ini karena sekarang sudah lengkap ya. Jadi kali ini kita bakal melaksanakan misi yang cukup penting di kepolisian. Masalah persenjataan kita yang diperjualbelikan oleh beberapa oknum. Jadi saya butuh kira-kira 2 anggota pelatihan lagi tambahan untuk membantu di misi ini. Nah, sekarang untuk anggota pelatihan bisa berdiri semua. Baris, Pak. Perkenalkan diri, depan, jabatan, sini, dan berapa lama kalian berada di kepolisian. Coba diulur waktu dulu, Pak ya. Pak Len, gimana caranya? Oke, baik. Setelah saya berunding dengan Bapak Wakapolres yang saya ambil pelatihan itu Bapak Pak Pamboyan dan Pak Jose, sisanya kembali patroli. Bapak-bapak berdua ganti baju bebas semua, baju okay, sipil. Siap, Pak. Ini katanya gini, Pak. Nah, mobilnya kamu muat dulu, terus nanti teman saya ambil mobilnya, nanti kita transaksi uangnya. Ini lokasinya di belakang tempat pembuatan SIM, Pak. Kalau bisa jangan ngelewatin jalannya aja ya. Kita putar lewat tol. Saya sama Pak Jerome ini yang ngambil yang di atas ya, yang tempat konser itu nggak salah. Kami unit 3 ambil sebelah kirinya, Pak. Oke, boleh. Nanti kalau Pak Len diculik langsung ngomong Pak ya, sebelum dicabut. Jangan ngomong, jangan jawab lagi. Jangan usah jawab saya. Unit 2 dan unit 3 bagaimana, sudah standby ya? Sudah Pak. Pak Len, kalau misalnya sandaikan itu berhasil Pak, transaksinya langsung ngomong Pak di radio Pak. Pak Askar, berita buruk, ini mobil saya mogok. Pak, ini sudah transaksi Pak. Saya sudah dikasih uang, disuruh ambil senjatanya lagi Pak. Orang mau transaksi di dalam rumah tapi nggak bisa Pak. Hanya mau pergi Pak, orang mau pergi Pak. Tunggu dulu, jangan dikasih senjatanya. Pak, sudah berangkat Pak orangnya Pak. Ini di depan rumahnya Pak. Dalam kondisi itu Pak. Orangnya di depan rumah Pak. Belum masuk Pak. Tergap langsung. Oke. Semua unit langsung. Unit 3 meluncur. Aku pergi, apa pergi? Astaga. Astaga. Ada bang Pak. Kita batal. Ada perampok. Perampokan juga. Senjatanya udah dikasih Pak. Gak apa Pak, kita pancing lagi Pak. Mungkin besok bisa Pak, biar gak curiga. Kita perampok dulu berarti ya. Unit OTW ke perampokan. Pak, ini saya apa senjataan dikasihkan ke orangnya Pak? Besok apa kapan gitu Pak? Bilang lagi ada perampokan Pak, gak bisa Pak?